yang memang tidak sempat kita laksanakan setelah kegiatan operasi, maka pada kesempatan hari ini kami laksanakan kegiatan ini, di mana ya pada kesempatan ini ya kami akan menyampaikan beberapa hasil yang ada di kegiatan operasi Pekat Tipu yang telah kita laksanakan di waktu yang kemarin. Di samping itu juga kami juga akan menyampaikan terkait kejahatan, ya, di mana kejahatan ya hipnotis, ya tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, ya, dan juga pencurian hati. Ya, ini juga salah satu kegiatan yang kejahatan yang juga meresahkan masyarakat kita. Ya, di mana akhir-akhir ini ya ada beberapa masyarakat kehilangan seperti ini. Rekan-rekan sekalian, ya, yang pertama kami akan menyampaikan ya hasil tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, ya, di mana di belakang kami ini ya ada 4 orang tersangka kasus penipuan dengan modus hipnotis, ya, di mana ya sama-sama kita ketahui ancaman hukumannya ini 4 tahun, di mana keempat orang ini ya melakukan atau mencari korban ya di wilayah Kabupaten Bone, ya terutama di Jambi Salomeko, ya di mana mereka ini berpura-pura ya menjadi apa salah seorang orang kaya ya, yang berasal dari apa dan yang mempunyai hubungan dengan orang Saudi ya, ya untuk memberikan bantuan ya kepada masyarakat. Ya, pada saat dia datang ke daerah di Salomeko, ya kebetulan ketemu sama seorang perempuan, ya modus pertamanya dia ditunjukkan di mana ada masjid untuk memberikan sumbangan. Begitu ditunjukkan, ya memberikan sumbangan, boleh cerita bahwasanya kami ini juga yang memberikan bantuan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebetulan pada saat dia menyampaikan itu mengantar dari para korban, dia ceritakan juga bahwasanya ya dia punya permata, ya, dia punya permata, ya, tidaknya dia punya apa? Dia dalam mulut ya, seolah-olah memang dia mempunyai kelebihan, gitu. Ya, terus diyakinkan kepada korban ini hanya orang-orang yang tertentu saja terima ini. Maka begitu dilihat tangannya, oh ini tangannya ini cocok ini, ya dari garis tangannya ini cocok untuk menerima permata. Jadi keluarkan dari mulutnya, ya, seolah-olah ini memang dari mulutnya keluar, padahal ya sebelum tanpa pengetahuan korban dia sudah masukkan keluar. Nah begitu dimasukkan, dia cerita, ya bahwasanya kalau punya perhiasan, punya uang, kalau mau diberkahi, ya akan dipergandakan, boleh nanti dia bisa. Akhirnya karena tidak dibawa pengaruh hipnotis, ya maka korban ini pergi ambil hartanya, emasnya, ya, uang untuk diberkahi. Terus dimasukkan dalam satu bungkusan. Nah dalam bungkusan itu, ya sudah disiapkan bungkusan lain.